Masih bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid Saadi dan juga Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia AMFURI Firman Nur. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, hari ini kita mendengar bahwa ada satu orang terinfeksi positif COVID-19 varian Omikron di Arab Saudi. Apakah kemudian ini akan menjadi kebijakan yang akan mengubah lagi kebijakan Arab Saudi terkait dengan pembukaan haji dan umroh yang berefek ke Indonesia atau tidak? Iya, yang pasti kami dari Indonesia berharap itu tidak mengubah kebijakan pemerintah Arab Saudi ya untuk kembali menutup jemaah umroh dari berbagai negara termasuk Indonesia, karena tentu dari kami masyarakat sudah sangat rindu sekali untuk bisa menunaikan ibadah umroh ya. Sudah 2 tahun Mas Aiman jemaah Indonesia tidak bisa berkunjung ke tanah suci, yang itu sesungguhnya menjadi harapan dari kami semuanya. Mudah-mudahan virus Omikron yang merupakan varian baru ini tidak sedahsyat yang ada sebelumnya, yaitu Delta ya, varian Delta. Tentunya ini kita semuanya berdoa lah, mudah-mudahan ya tidak menimbulkan kebijakan yang baru yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi. Bagaimana pula dengan keamanan dari jemaah haji yang pulang ke Indonesia, karena Arab Saudi seperti yang saya katakan tadi ada, ya kita tidak berharap ada yang lebih ya, ada satu orang positif corona dengan varian Omikron, Pak Wamen? Iya, yang pasti kami juga dari pemerintah Indonesia mencermati perkembangan terbaru ya, karena ini juga menyangkut keselamatan dan keamanan jemaah umroh Indonesia, sehingga bukan hanya Arab Saudi yang melakukan kehati-hatian, kami dari pemerintah Indonesia juga pasti adanya varian baru ini akan menjadi bagian dari kewaspadaan kami, yang itu nanti kami tentunya dari Kementerian Kesehatan akan melakukan deteksi dini terkait dengan munculnya varian baru itu. Oke, saya ke Bung Firman. Bung Firman, tentu ini menjadi concern, kepedulian ya, bagaimana kemudian keamanan, kesehatan dan lain sebagainya, termasuk juga kebijakan Arab Saudi yang mungkin saja berubah? Ya, bagi kami yakin sekali sebagaimana disampaikan oleh Pak Wamen tadi, bahwasannya penting bagi Indonesia, jamaah Indonesia membangun trust di tahap awal keberatan. Kami asosiasi telah melakukan koordinasi bersama Menak, bersama seluruh asosiasi, bahwasannya one gate system itu memang diperlukan dan disepakati di awal keberangkatan ketika masih coba untuk para pimpinan PPUU. Kita berharap para penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan pimpinannya ketika berangkat nanti betul-betul menyerap dengan baik dan melakukan uji coba semua kegiatan, semua ketentuan-ketentuan prosedur COVID tersebut. Termasuk maksudnya one gate system gimana? One gate system tadi disampaikan oleh Pak Wamen tadi bahwasanya untuk di rombongan awal, keberangkatan awal disepakati ketika uji coba itu putuskan kita ingin sepakati adalah para pimpinan penyelenggara yang berangkat. Diinginkan adalah para penyelenggara nanti betul-betul memahami SOP ketentuan pelaksanaan umroh di masa pandemi, bisa mengikuti semua ketentuan yang ada di Saudi Arabia, termasuk di antara ketentuan karantina dan sebagainya. Sehingga kita punya target bahwa ketika uji coba, betul-betul semuanya berjalan dengan baik, teratur rapi, tidak ada satupun jamaah yang terpapar dengan COVID. Nah, dengan demikian terbangun trust. Nah, itu tadi. Jadi kita berharap apapun yang terjadi di beberapa negara dengan perkembangan Omikron-nya, di Indonesia dengan kondisi yang baik ini menjadi modal tetap membangun trust kepada Saudi Arabia, bahwasanya Indonesia bisa mengikuti semua ketentuan dan memenuhi semua persyaratan yang diinginkan oleh Saudi Arabia. Karena yang kita inginkan bukan hanya sukses dalam perjalanan umroh, Bung Aiman. Ya. Kita menginginkan ketika perjalanan umroh ini sukses, nanti hajinya juga kembali dibuka dan kita bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Betul. Jadi kesepakatan kami tentang one gate system itu hanya untuk membangun trust di awal, dikhususkan kepada pimpinan perusahaan yang akan diberangkatkan awal. Sedangkan untuk masyarakat, tentu kita harus mengevaluasi kebijakan one gate system tadi.
karena one gate system itu tidak sejalan dengan kebijakan penanganan COVID, karena one gate system itu cenderung mengumpulkan orang di satu titik. Mengumpulkan orang di seluruh Indonesia satu titik, tentu di seluruh Indonesia dari Makassar, Aceh, Medan, dan segala macam titik tentu tidak sejalan dengan kebijakan penanganan COVID. Dan kami juga mengikuti kejadian. Jadi maksudnya jangan berangkat dari Soekarno-Hatta saja gitu misalnya, Anda mau mengatakan betul, itu ya? Betul, untuk yang awal oke, okay. Kami setuju itu sebagai membangun trust dan juga bagi uji coba. Sedangkan ketika sudah dibuka untuk masyarakat umum, dan kami sepakat dengan Kementerian Agama dalam hal ini ketentuan yang menjadi prioritas keberangkatan kita ketika umroh dibuka setelah masa uji coba para pimpinan perusahaan adalah jamaah yang tertunda, yang disebutkan oleh Pak Menteri dalam raker itulahnya mendekati 10.000 jamaah. Oke, okay. Saya ke Pak Menteri ini soal teknis. Jadi satu, jangan one gate system, berangkatnya hanya dari Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi juga dibuka dari yang lain. Yang kedua, prioritas, yang mana yang berangkat duluan? Karena kalau kita bicara animo pasti besar sekali, karena 2 tahun tertunda. Iya, yang berkaitan dengan skema pemberkatan tentunya nanti kami akan bicarakan dengan asosiasi PPIU. Ya, ini menjadi bagian dari... tentunya juga ada kesepakatan terkait dengan teknis penyelenggaraan yang dipersiapkan bersama. Sejak disuspend Mas Aiman pada bulan Februari 2021 itu ada 59.757 jemaah yang tertunda keberangkatannya. Okay. Ya, dari jumlah tersebut ada lebih 18.000 jemaah yang sudah siap visa. Dari jumlah itu juga yang sudah divaksin secara lengkap itu sekitar 11.000. Saya kira di antara itulah nanti akan mendapatkan prioritas pertama ketika ada. Berapa jumlahnya belum tahu dari 11.000 itu yang kemudian prioritas? Ya, karena nanti kami bersama-sama dengan PPIU untuk membicarakan itu. Oke, baik. Ini angka yang bukan angka kecil untuk tahap pertama, tentu menjadi tantangan juga Pak Wamen ya? Ya, saya kira betul. Oke, Bung Firman, ada 60.000 total, namun yang sudah sangat siap dengan visa dan vaksin dan lain sebagainya 11.000. Angka yang sama kemudian harus dipersiapkan dari asosiasi bagaimana pemberangkatan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda membayangkan ini? Karena tentu kita ketika terjadi nanti ini adalah yang pertama, pengalaman pertama di masa pandemi untuk memberangkatkan umroh. Iya, makanya tadi saya sampaikan bahwasannya kesepakatan kita dengan Kementerian Agama secara teknis memprioritaskan pimpinan perusahaan dahulu. Karena perlu kiranya para penyelenggara memahami betul teknis di lapangan dan mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas. Okay. Nanti baru tahap selanjutnya kami akan melakukan memprioritaskan jamaah sebagaimana Bung Ais, sebetulnya tidak ada masalah kita secara jumlah. Pertama, ada ketersediaan kuota dari Saudi Arabia cukup besar. Yang kedua, bahwasannya memang sudah menjadi kelaziman umroh ini per bulannya rata-rata itu 100.000 Bung Aiman sebelum pandemi. Oke, sebelum pandemi jadi ya? Jadi cukup besar. Iya. Namun saat ini tentu kita akan bertahap untuk meningkatkan jumlah jamaahnya karena memang berhubungan erat dengan ketersediaan penerbangan betul. Di Saudi Arabia yang belum menjadi normal. Artinya kalau sebelum masa pandemi, satu penerbangan termasuk Garuda bisa sampai 20 kali penerbangan per pekan. Saudi juga begitu, banyak sekali karena memang 100.000 per bulan yang berangkat. Jadi di sisi lain ekonomi juga pasti akan meningkat terutama di dunia penerbangan ya. Betul. Nah, kami berharap juga kami sudah diskusi dengan Garuda, hendaknya Garuda segera mengambil peran, mengambil momen untuk ini paling tidak membantu secara fluktuasi keuangan mereka, apa namanya? Kondisi keuangan akan lebih baik ketika bisa mengakomodir jumlah ke jam yang dengan porsi yang cukup besar untuk berangkatkan jamaah ke tanah suci. Baik. Lagi-lagi saya juga harus menanyakan soal kesehatan juga, Pak Wamen. Apakah ada pembatasan usia yang menjadi prioritas para calon jemaah yang akan berangkat umroh atau tidak ada? Semuanya punya kesempatan yang sama meskipun sudah lanjut usia misalnya yang kemudian dianggap punya risiko yang lebih rentan terkait dengan COVID-19. Iya, yang harus difahami Mas Aiman bahwa umroh di masa pandemi itu berbeda dengan umroh pada kondisi normal ya. Ada sejumlah pembatasan dan dalam pelaksanaannya terkait dengan penerapan protokol kesehatan, saya kira itu pasti ya. Sehingga misalnya tadi disebutkan skema one gate policy misalnya melalui satu titik kumpul ya, kemudian di situ seluruh jamaah dilakukan proses karantina, pemeriksaan kesehatan, ya kemudian PCR,
saya kira itu bagian-bagian yang betul-betul harus difahami. Karena memang tadi saya katakan, umroh pada masa normal dengan masa pandemi itu berbeda. Terkait dengan usia, saya kira juga pasti akan ada pertimbangan terkait dengan masalah kesehatan, ya, terkait dengan tingkat kesiapan dari jemaah itu sendiri. Ya, termasuk usia tadi, apakah akan ada pembatasan atau masih digodok atau belum ada pemikiran ke arah sana? Iya. Saya melihat lebih kepada maslahatnya, ya. Pada maslahatnya bagi yang usia lanjut, saya kira mungkin ada pengecualian, ya, untuk tidak bisa pemberangkatannya misalnya, karena ini menyangkut persoalan kesehatan keselamatan jemaah umroh. Saya kira itu harus betul-betul menjadi pertimbangan serius. Ya, kita tidak ingin, ya, orang yang memiliki resiko tinggi itu nanti justru nanti membahayakan keselamatannya ketika melaksanakan atau menjalankan ibadah umroh. Ini masih digodok, ya, Pak Wamen, ya, soal ini? Ya. Oke. Ke Bung Firman. Bung Firman, benarkah kemudian sebaiknya ada pembatasan usia? Bung Aiman, pemerintah di Arabia sangat ketat mengkaji ketentuan-ketentuan batasan usia ini dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kondisi. Ketika masa coba awal November 2020 yang lalu, batasan usia dimulai dari 18 tahun batasan minimal, 50 tahun batasan maksimal, kemudian setelah 1 bulan untuk Indonesia diberi kesempatan sampai usia 20 tahun. Dan ketika umroh dibuka normal tanggal 1 Muharram atau 8 Agustus yang lalu, Saudi Arabia merenggangkan batasan usia. Mereka hanya meletakkan batas usia minimal, yaitu 18, dan tidak ada batasan usia maksimal. Dan perlu kita kajikan, kita harus mendukung kebijakan ini. Tentu Saudi Arabia membuat kebijakan itu semuanya berdasarkan yang sangat ketat sekali. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa ketentuan yang bersifat tentang proses pengajuan visa, persyaratan, dan sebagainya sudah ditetapkan oleh kerajaan Saudi Arabia melalui aplikasi e-visa. Apakah Indonesia cukup mengikuti apa yang kemudian menjadi ketentuan Arab Saudi atau membuat peraturan sendiri yang memberikan keamanan lebih kepada warganya? Saya kira sejogjanya, karena ini sifatnya kita adalah datang ke suatu tempat, yaitu, dan mereka tentu sudah mengkaji di lapangan bagi preventif dan sebagainya. Saya kira akan lebih profesional kita mengikuti, jangan terkesan kita kan kebijakan yang berbeda dan nanti bahkan menjadi pertanyaan di Saudi Arabia. Karena saya tanya terakhir. Hal yang berbeda dari ketentuan yang ada. Baik, ya, ini pendapat Anda, nanti saya akan tanyakan juga meskipun ada perbedaan tadi dari Pak Wamen bahwa akan dikaji soal pembatasan usia. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tapi terakhir saya ingin tanya, biayanya dengan sebelum pandemi sama atau lebih tinggi saat pandemi saat ini untuk umroh? Kita belum bicara haji. Iya, ketika kita menyimak keterangan karantina yang maksimal 3 hari di Saudi Arabia, kami melihat harga referensi yang menjadi standar yang telah ditetapkan di bulan November yang lalu itu sudah mencukupi bagi perjalanan pelayanan minimal jamaah asal Indonesia sebesar 26 juta. Namun yang menjadi kendala adalah berapa kebijakan domestik yang akan menambah penambahan biaya nantinya, penyesuaian biaya lagi, di antaranya ada karantina ketika pulang dan sebagainya. Makanya mungkin dalam kesempatan ini bersama Wamen kita berharap kita bisa mengkajikan cari solusi yang baik, karena kita cukup prihatin Bung Aiman, 60 ribu jamaah bahkan lebih sebetulnya yang sudah membayar dan tunda keberangkatannya menunggak 2 tahun lebih, tidak menarik biayanya karena biaya tidak bisa ditarik karena terbayarkan ke pihak ketiga. Jadi Anda mengatakan tidak ada kenaikan biaya, ya? Bahkan dengan sebelum pandemi sama, biaya, relatif sama. Saya ingin katakan bahwasanya kita berharap ketika kebijakan karantina, ketika mereka pulang ke tanah air, bisa carikan solusi yang lebih bisa memberi kesempatan kepada jamaah tersebut bisa menunaikan perjalanannya. Jangan sampai nanti kesempatan umroh datang, mereka tidak punya kemampuan finansial untuk bisa berangkat. Kan itu sangat disayangkan. Baik. Terakhir singkat saja Pak Wamen, apa yang bisa disampaikan dari semua rencana ini? Kapan akan diberangkatkan rencananya? Apakah sudah ada bayangan? Kalau pemberangkatannya, yang pasti kami harus menyelesaikan terkait dengan masalah teknis, baik yang berkaitan dengan persyaratan dan juga ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi maupun juga persiapan di dalam negeri kami, di dalam negeri di Indonesia. Ya, saya kira
ketika itu semuanya sudah selesai, ya kami melalui koordinasi dengan teman-teman dari PPIU kesiapannya untuk diberangkatkan, sehingga itu tidak ada masalah. Jadi boleh saya katakan misalnya Januari akhir mungkin sudah bisa diberangkatkan? Ya, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik begitu. Iya, iya, iya. Kalau Desember mungkin agak sulit ya, karena atau jangan-jangan Desember juga sudah bisa, ada kemungkinan. Statement Menak di Raker kemarin menyebutkan Desember insya Allah. Desember, oke. Okay. Pertengahan. Iya, pertengahan Desember. Pertengahan semoga Desember. Itu realisasi Pak Wamen. Amin, betul Pak Firman. Oke, kita berdoa, tunggu apakah pertengahan segera Desember ini informasi yang baik, luar biasa, dan tentu bagi yang mendengar yang sudah tertahan hampir 2 tahun, ada juga yang kemudian sudah menyetorkan biaya tapi kemudian tidak bisa ditarik kembali, ini informasi yang membahagiakan untuk mereka. Tetap sehat tentu, yang itu yang menjadi tujuan, salah tujuan yang juga tidak boleh dilupakan, selain juga ibadah yang menjadi tujuan utama di sana. Terima kasih Pak Wamen, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Zainud Tauhid Saadi, dan juga Ketua Amfuri Firmanun. Terima kasih Pak Wamen, Pak Firman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.